membenarkan apakah benar dari keterangan dari tersangka AL. Kemudian didapati di situ saudara AN mengakui bahwa dia pernah mengkonsumsi barang SS tersebut. Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan selesai, berita acara interogasi ya, karena dalam kapasitas dia sebagai saksi. Kemudian setelah itu kita lakukan tes urin untuk kebenaran bahwa dia terakhir sudah lama nggak mati. Kemudian telah dilakukan tes urin, hasilnya positif amfetamin, yaitu jenis sabu. Nah setelah itu kita sebagai penyidik, mungkin karena dia dipanggilnya juga dengan kapasitas sebagai saksi, klarifikasi ya, kita waktu itu yang bersangkutan pulang. Kemudian langkah-langkah kita adalah melakukan gelar untuk dapati kita sifat gelar itu bagaimana penyidikan selanjutnya. Nah, sudah sampai di situ. Jadi dalam hal ini ya kita hanya mengundang waktu itu kepada pejabat Bapeda itu tidak melakukan penangkapan. Kapan itu Pak? Tes urinnya Pak? Tes urin kita lakukan ya waktu pemeriksaan hari Senin tanggal 13 Maret 2023 jam, waktu kita diundang di rapat pemeriksaan itu jam 5 sore. Nah kita kemudian setelah itu ya sampai selesai jam 19 atau jam 20, baru setelah itu dilakukan tes urin. Pak, dari orang Bapeda itu PNS-nya ada berapa orang? Untuk dari Bapeda itu yang ASN itu 3 orang. 3 orang. Semuanya positif, Pak? 3 orang sama itu. Yang jadi pengguna itu. Positif semua, Pak. Positif. Kelurahan satu, Pak. Iya, kelurahan satu. 4 sama AL. Proses hukumnya sendiri seperti apa sekarang di Pak? Proses hukum tentu kita dengan berpatokan kepada Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, kita ikuti aturan hukum itu. Jadi untuk pelaku utama AL kita tentu jerat dengan pasal 112 dan 114. Nah untuk yang positif pengguna kita sedang kita dalami keterlibatan sejauh mana, apakah cukup dia positif atau dia ada di belakang kita ya, kita sedang dalami. Jadi untuk mengambil keputusan sekarang mungkin terlalu dini, kita juga harus melakukan pemeriksaan ulang gitu. Sudah tidak ada barang bukti, Pak? Tidak ada, karena mungkin kita sudah melakukan itu tidak ada, karena untuk PNS yang itu ya kita tes urin sudah lakukan interogasi, ya udah. Untuk selesai berikutnya kita lakukan gelar. Pas selama pemeriksaan pendalam. Opsi rehab katanya ada wacana mau direhab yang juga. Opsi rehab ya nanti kita dalami dulu, karena kita juga kalau sudah maksimal usaha kita, penyidikan kita tentu tidak didapatkan barang bukti berikutnya ya kita. Menuju lapor dulu ya, baik Bapeda kelurahan sebulan kan saksi. Pak, selama. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.